Jadi vaksinasi bukan kerja saya, tapi kerja Bapak Ibu semua. Nggak mungkin ini bisa terjadi kalau dilakukan secara eksklusif. Ini bisa terjadi karena dilakukan secara inklusif. Nggak mungkin terjadi kalau ini sebagai program pemerintah saja, tapi ini bisa terjadi karena ini menjadi gerakan dari seluruh masyarakat termasuk di Pulau Tidung ini. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas ketekunan Bapak Ibu untuk melakukan vaksinasi bersama dengan pemerintah. Saya juga mengucapkan selamat kepada FastLab yang sudah meresmikan Ocean Combat Lab-nya FastLab. Mudah-mudahan semua ini bisa membuat badai pasti berlalu.